Bismillahirrahmanirrahim. Awala mas'alatin fil fiqh. Pada awal masalah dalam fikih, alamatil bulughi akan tanda-tanda baligh. Li'anna mana tataqqifi al-balighi duna sabihi wa sabiyati. Karena bahwa tempat bergantung taklid atas baligh duna sabihi wa sabiyati, tidak anak kecil, laki-laki dan perempuan. Lakin akan tetapi yajib wajib hukumnya sendiri wajib kibayati atas jalan perlu kibayat ala aslihima atas asal keduanya, maksudnya anak ya, maksudnya orang tua az-zukuri wal inasi, baik laki-laki maupun perempuan. Wajib apa orang tua kepada anak? Ayak murahuma bisolat, wajib orang tua memerintahkan kedua anaknya, baik laki maupun perempuan, dengan sholat. Jadi kewajiban yang enggak boleh enggak orang tua memerintahkan anaknya untuk sholat. Tiba waktu sholat zuhur wajib perintahin, waktu asar wajib perintahin, waktu maghrib wajib perintahin, waktu isya wajib perintahin, waktu subuh wajib perintahin terus. Siapa kalau dia nggak perintahin maka dosa. Jadi kalau kita nggak perintahin anak kita sholat maka kita dosa, karena wajib. Bukan hanya sholat aja, tapi wa ma tatawaqqafu alaihi, dan sesuatu yang terhenti ya atasnya, atas sesuatu itu. Artinya dia enggak bisa ya, kecuali dengan dia. Kau uduin seperti udu, enggak sah sholat tanpa udu. Jadi udu wajib belajar udu. Tuh, anak kita kapan wajib kita suruhnya? Yang wajib kita yang nyuruh. Wajib nyuruh ketika umurnya sudah 7 tahun. Wanahwi dan sumpamanya, ba'da istikmalihima, setelah sempurna keduanya, anak itu laki perempuan, sab'at sinina, 7 tahun. Idza mayyaza, apabila sudah tamyiz. Jadi kalau anak kita sudah umur 7 tahun, sudah tamyiz, kita orang tua wajib perintahin anak kita untuk sholat dan hal-hal yang berkenaan dengan sholat, seperti wudu dan lain sebagainya. Kalau kita nggak perintahin, kita berdosa. Maka oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, masukkan anak kita ke pendidikan agama, biar apa yang menjadi kewajiban kita tercover olehnya. Kalau enggak pendidikan agama, kita wajib ajarin. Kalau kita enggak masukin ke agama, bahwa masukin ke SD,
maka kita pribadi wajib ajarin anak kita. Kalau kita masukin ke yang agama, insya Allah udah tercover di situ. Tapi jangan juga kita mentang-mentang anak kita udah kita serahin ke pendidikan agama, lalu kita biarkan begitu aja. Jangan. Kita perhatiin juga bagaimana perkembangan anak saya. Jadi perhatiin. Jangan sampai dia tanpa diperhatiin, tanpa perhatian, jangan sampai. Kenapa? Karena itu satu kewajiban buat kita sebagai orang tua. Yang kalau kita nggak kerjain dosa. Bagaimana kembangan anak saya? Nah, yang bagus kita yang pegang diri. Man, kita kan nggak bisa serahin orang. Tapi ketika kita serahin, jangan kita lepas begitu aja, jangan. Perhatiin, insya Allah dia akan tumbuh seperti kita, dengan dia akan tumbuh dengan subur, dengan baik, seperti kita menanam pohon, kita perhatiin, insya Allah. Wahadu tamizi, dan batasan tamiz huwa, yaitu adalah ayat sirah, bahwa dia jadilah keduanya, laki perempuan, anak laki atau anak perempuan, bihaisu, dengan sekira yakulani, keduanya makan. Wahdahuma, sendirian. Jadi keduanya bisa makan sendirian. Di antara tanda-tanda tamiz, wayas probani, minum wahdahuma sendirian, tanda-tanda tamiz. Wayas tanjiani wahdahuma, cebok sendirian. Udah bisa cebok sendirian. Coba tuh, anak yang udah umur 7 tahun biasanya udah bisa cebok sendiri. Ada juga sih yang masih bisa cebokin aja. Ya, tapi kita biasain supaya dia belajar mandiri. Fala yajibul amru, maka tidak wajib oleh perkara itu idza mayyaza, apabila keduanya sudah tamyiz qabla sam'i, sebelum 7 tahun baru sanu, bahkan disunatkan. Jadi ukurannya adalah umur 7 tahun. Jadi enggak wajib perintah tadi, perkara tadi, apabila telah tamyiz sebelum umur 7 tahun. Bahkan kalau umur sebelum 7 tahun sudah tamyiz, yusannu, hukumnya sunnah aja. Jadi umur 7 tahun itu jadi patokan. Makanya orang masuk sekolah umurnya 7 tahun ke atas. Kalau belum 7 tahun enggak diterima. Kita jangan maksin diri kita, anak kita, sampai kita sogok punya, kita bagi duit gurunya, jangan. Beda penangkapan orang yang sudah dewasa sama yang masih kecil, beda. Sama kalau di kita pesantren umur SMP untuk belajar kitab kuning. Kalau belum SMP saya nggak mau, karena beda umur SMP sama umur SD. Kalau SD kan masih main-main. Nah kalau untuk hafal Quran, iya, untuk menghafal dia umur SD. Kalau udah SMP udah jangan. Sekarang kita belum SD. Karena kita susah ke gampang. Jangan lulus SMA, lulus ya SMA ya, baru pengen belajar kitab kuning. Yang keterlambat sih boleh-boleh saja, cuma programnya jangan begitu. Kecuali nggak sadar, baru sadar di situ. Kalau udah sadar, mulainya itu umur SMP. Karena belajar kitab kuning kagak gampang, susah.
Jadi harus terprogram. Wa ayya umurahuma, dan wajib ia perintahkan akan keduanya. Aidan pula, ya bukan hanya sholat aja, wajib perintahin pula bisyara'i dini, dengan syariat-syariat agama az-zahirati, yang zahir, yang jelas. Nahwu saumi, boleh. Nahwa saumi, boleh, ya. Sumpama puasa idza ataqa, apabila dia mampu. Puasa tongnya, ya. Puasa sahur, sahur sama-sama. Kalau dia pagi udah minta buka aja, habis-habis, ya. Pun aku lapar nih. Ya udah buka. Ya. Tapi besok puasa lagi, ya. Ya. Biar dia puasa lagi besok. Biar dia puasa lagi. Besok dibuka lagi, umpama enggak apa-apa, biarin aja. Namanya juga orang lagi belajar. Dia mau sahur sama-sama, udah bagus banget. Wala bunda ma'a sighatil amri, dan tidak boleh tidak serta lafaz amr, lafaz perintah, minat tahdidi, dari berancaman, ka'ayyakula, seperti bahwa dia berkata lahumah kepada kedua anaknya laki maupun perempuan, salliya, salatlah engkau, wa illa, jikalau enggak, dorab tukuma, aku akan pukul engkau berdua. Jadi bapaknya ngomong sama anaknya gitu. Jadi ada ancaman. Dan selalu lagi. Jangan sekali doang. Udah suruh. Yang penting udah suruh. Suruhnya sekali doang. Terus. Jangan bosan-bosan untuk nyuruh anak kita. Biar dia nangis sekarang, Pak. Daripada nangis nanti. Oh, nanti yang nangis bukan dia doang. Kita juga nangis. Biar sekarang dia nangis, yang kita tegesin. Bayang, ngaji, tegas kita. Ancam banget. Awas kagak ngaji. Awas kagak sembahyang. Begitu. Jadi disuruh ancaman. Minat tahdidi, daripada ancaman. Bukan sekadar, sekadar perintah doang, bukan. Cemplungin ke kolam, ya. Bambu saya begitu, Masya Allah. Ini wadah, ya. Nah, harus begitu. Harus ada sanksinya. Tapi jangan yang menyakitkan. Gak boleh. Wa ayyu alimakuma, apalagi yang wajib. Wajib orang tua ngajarin anaknya, baik laki maupun perempuan, keduanya laki maupun perempuan, anan nabiyya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ulida bi Makkah, dilahirkan di kota Mekah, ajarin. Wa ursila fiha, dan diutus di kota Mekah. Wa mata fil madinati, meninggal di kota Mekah, ajarin, kasih tahu. Wa dufina fiha, dan dikuburkan di kota Mekah. Wajibu aidon, dan wajib pula ini orang tua kepada anaknya, ayat riba huma, wajib orang tua pukul keduanya, anaknya laki maupun perempuan, ala tarkid dalika, atas meninggalkan demikian itu, sholat, ya, ya, belajar tentang sholat, belajar tentang syarat-syarat sholat dan lain sebagainya yang berkenaan, yang bergantungan dengan, ya, sholat dan yang lain-lainnya. Dia enggak mau juga pukul ala tarki zalika, ada semikian itu dorban ghayra mubarri'in, pukulan yang tidak kejam, maksudnya tidak melukai, pukul yang tidak melukai, dari pukulnya dari pantat ke bawah, jangan orang mukanya digamplokin, enggak boleh, ya. Walaupun anak kita juga dari pantat ke bawah pukulnya, pukulan yang tidak melukai. Dari sekarang kita tegasin. Tak kalau sudah gede susah, Pak. Sudah gede kita enggak bisa.
Masa berantem sama anak? Gak bisa. Kalau udah gede dengan pengertian aja. Nah kalau masih kecil kita masih bisa paksa. Fi asna'il asyirati. Pada tengah-tengah umur 10. Jadi udah masuk umur 10. Ba'da kamalitis in. Setelah sempurna 9 tahun. Jadi udah sempurna 9 tahun, udah masuk bulan, udah masuk tahun ke-10. Di situ dia enggak mau sholat juga, dia enggak mau ngaji, ya. Enggak mau belajar tentang sholat, tentang wudu yang batalkan wudu dan sebagainya. Dia enggak mau juga pukul. Ya. Pukul yang tidak melukai. Setelah sempurna, ya. Setelah sempurna 9 tahun sudah masuk 10 tahun ihtimalil bulugh fi, karena dimungkinkan sudah balik padanya, sudah balik. Walil muallimi aidon al amru ladonhu. Nah, bagi seorang pengajar juga, seorang guru, ustaz, boleh al amru memerintahkan itu tadi, ya, salat ya, lain sebagainya, puasa dan sebagainya. Ladon bu, enggak boleh mukul. Jadi enggak boleh itu kita seorang guru mukul. Illa biiznil wali, kecuali dengan izin walinya. Kira-kira anak santri semuanya orang tuanya izin enggak kan? Izinin semua apa enggak kan? Ada yang izinnya, ada yang enggak. Orang tua santri ada yang izinin, ada yang kagak. Orang tua santri ada yang izinin, ada yang kagak. Gak mau, ada yang gak mau. Ada yang apain aja dah, mungkin ada yang begitu. Jadi bagus orang tua yang begitu. Apain aja dah, pukul boleh, pukul aja kawan. Ada yang gak boleh. Nah, karena kita gak tahu siapa. Jadi, siapa yang izinin, siapa yang jaga, hemat saya, ikutin ini, jangan di pakai hukuman yang lain aja. Kan begitu bilang sih, pakai hukuman yang lain. Dan santri kita, saya enggak ada kebijakan mukul, yang lain aja. Diri biar dia mikir dan yang lain-lain yang sifatnya berpikir botakin apa ya. Jadi seorang guru begitu aturannya. Wa misluhu az-zawju, seperti guru, apalagi az-zawju, ya, seperti orang tua. Seperti orang tua, siapa lagi? Az-zawju, suami. Fi zaujatihi, pada istrinya. Falahul amru, maka boleh bagi suami memerintahkan istrinya. La darbu, enggak boleh pukul, sama. Illa bi'iznil wali, kecuali dengan izin wali. Jadi suami dengan guru sama dalam menyikapi dalam masalah mukul, ya, anak atau tadi, ya, murid dengan izin wali. Jadi sebaiknya kalau begitu istri jangan dipukul, kecuali dia nusus juga pak. Kalau umpama dia bisa berubah dengan dipukul-pukul, tapi pukulnya dari pantat ke bawah. Tapi kalau dia nggak bisa berubah dengan dipukul, jangan dipukul. Karena tujuan kita adalah merubah, gitu ya. Kalau dia nggak berubah, apa artinya pukul? Apa artinya pukulan? Jadi harus kita tanganin dengan baik-baik. Ini hukum dalam Islam. Sampai kemarin. Wa hikmatu zalika at-tamrin. Hikmah demikian itu memukul adalah
tamrin untuk melatih alal ibadat di atas ibadah. Supaya apa? Liak tadah, supaya ia membiasakan akan ibadah. Jadi enggak apa-apa ditekan dikit, ya dipaksa dikit, enggak apa-apa dengan yang tidak melukai. Anak dari masa kecil, istri dari mulai kita membina rumah tangga, murid dari mulai kita ajarin. Kalau udah dewasa, itu dia udah punya manhaj berpikir sendiri, agak sedikit rumit. Anak kalau udah gede kita ajarin gimana tuh, berantem ke mana, melawan. Yeah. Istri pun begitu, dia udah gede udah punya manhaj berpikir. Makanya harus diberikan kan kebijaksanaan, kebijaksanaan yang bagus. Jadi contoh. Fala yatrukuha, maka ia tidak meninggalkan ibadah kalau udah biasa, insyaallah taala. Wallahu a'lam.